menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini direspon oleh pemerintah Kota Jayapura dengan membentuk struktur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Jayapura yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jayapura pada Kamis 24 September. Perintah dari Kementerian Dalam Negeri yang pertama dalam membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 di daerah, provinsi, kabupaten dan kota sekaligus menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di daerah. Dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Maka wali kota tidak bisa mendelegasikan kepada orang lain. Harus dijabat langsung oleh wali kota. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, secara prinsip, tugas utama gugus tugas dan satuan tugas penanganan COVID-19 sama. Namun, tim satuan tugas ditambahkan fungsi pemulihan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di daerah untuk berjalan lebih optimal menuju new normal. Tur di daerah berubah. Ya, tadinya adalah gugus tugas berubah menjadi nama satuan tugas penanganan COVID di kabupaten kota, khususnya di Kota Jayapura, maka nanti langsung diketuai oleh struktur yang baru, nanti langsung ketua oleh Bapak Wali Kota Jayapura, kemudian wakil ketua satu adalah dari Pandandim, ketua dua adalah Kapolresta, dan ketua tiga adalah dari Wakil Wali Kota. Kemudian ada sekretariat oleh Pak Sekda. Kemudian dari struktur itu, kita jabarkan lagi menjadi 6 bidang. Ya, di 6 bidang itu ada bidang data dan informasi, ada bidang komunikasi publik, ada bidang perubahan perilaku, juga ada bidang penanganan kesehatan, juga ada bidang penegakan hukum dan pendisiplinan, dan bidang relawan. Nah, inilah yang kita bentuk hari ini. Di dalam struktur Satuan Tugas Penanganan COVID-19 akan diisi oleh beberapa instansi teknis, juga beberapa pakar kesehatan dan pakar ekonomi, serta perwakilan tokoh agama dari FKUB Kota Jayapura dan Wali Kota Jayapura sebagai ketua satgasnya. Dari Jayapura, Malvian Respamanggori melaporkan untuk Noken Live.